Pemain asing Persebaya keluhkan gaya bermain. Lagi-lagi pemain asing Persebaya Surabaya di Liga 1 2022, Igor Vidal, mengeluhkan gaya bermain tim di Indonesia, terlalu cepat dan banyak lari. Sebagaimana diketahui, Igor Vidal adalah pemain rekrutan anyar Persebaya Surabaya untuk Liga 1 2022. Pemain berkebangsaan Brasil itu akan mengisi posisi gelandang. Sebelum merapat ke Persebaya, Igor Vidal pernah bermain di Liga Kasta teratas Yunani, Lithuania, hingga tim Liga Kasta kedua Israel. 6 tahun ia habiskan di Eropa, menurut Igor Vidal, ada perbedaan yang mendasar antara gaya main di Eropa dan Indonesia. Igor Vidal baru sebentar mencicipi ajang pramusim Piala Presiden 2022, dan kala itu Persebaya juga tersingkir di babak grup. Saya belum tahu banyak karena belum bermain di Liga 1, jadi saya belum bisa banyak menjelaskan apa perbedaannya, kata Vidal. Dalam 6 tahun karir saya bermain di Eropa, yang saya lihat sampai sekarang, di Eropa itu sedikit lebih santai, terang Vidal. Ini pendapat saya ya, saya bermain sepak bola sedikit lebih santai saat di tim Eropa.